Hot FM. Hai, saya Hail Husaini dan ini adalah rokumentari saya. Okey, apa yang saya nak perjuangkan dalam muzik saya sekarang? Okey, buat masa sekarang ni saya nak orang lebih kenal Hail Husaini dan juga muziknya. Dan bukan sahaja itu, tapi saya nak orang nampak bahawa kita punya muzik boleh pergi lebih hadapan tanpa orang kata meninggalkan muzik-muzik dan melodi-melodi Melayu. So kita kedepankan muzik daripada kita memandang ke belakang kalau boleh. Okey, kemanisan saya setelah saya orang kata menjaga seorang insan yang bernama Helena Hill, kesusahan tu saya rasa semua parent punya zaman akan rasa. Tapi kemanisan yang saya boleh cakap adalah dia adalah kira macam orang kata penghilang stres saya selepas balik kerja lah. So every time kalau saya balik kerja, bila saya tengok dia, saya dah lupa dah saya punya stres-stres kerja. Bila dia senyum dan tengok dia membesar dengan baiknya, saya buat saya rasa seperti orang yang apa mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk menjaga seorang insan yang bernama Helena Hill. Okey, kejatuhan tu saya tak berani nak cakap sekarang sebab orang kata tak naik, tak rasa jatuh tu. Tapi orang kata pengalaman saya sebelum saya mencapai apa yang saya ada sekarang untuk 9 tahun, banyak orang kata progress-progress yang saya dah belajar daripada zaman-zaman mungkin tak dipandang orang. Muzik-muzik saya masih tak diterima orang ataupun masih orang tak nampak lagi. So sampai sekarang, so benda tu menjadi satu pengajaran bagi saya sebenarnya untuk belajar dan develop saya punya singing wise, music wise, sampai saya jadi Hail Husaini sekarang. Okay, bagi saya menangis ni dia ada macam-macam orang kata tafsiran. Ada orang menangis happy, ada orang menangis sebab sedih, ada orang menangis sebab dia nak menangis saja pun ada kan. Tapi bagi saya kalau menangis tu, kalau benda tu boleh orang kata buat kita rasa tenang dan juga relief kita punya rasa stress, then why not, tak ada masalah pun bagi saya. Okay, bagi saya tak ada masalah. Mungkin kita bila kita pandang pada zaman dahulu, kita tak ada social media, so kebanyakan pada zaman dulu kita ada macam-macam pertandingan. So bila sekarang ni kita dah masuk orang kata zaman social media, dan at the end of the day it's about the talent dan lagu mereka, macam mana mereka survive dengan career mereka. Tak ada masalah dengan social media ke, sebab hati-hati selama pun sekarang gunakan social media juga, so benda yang sama. So saya rasa orang-orang Malaysia pandai menilai bakat dan juga orang kata kalau lagu yang orang social media ni, datang daripada social media ni buat, kalau sedap apa salahnya, tak ada masalah. Kalau kita tengok di luar negara pun artis-artis yang top, contohnya macam Taylor Swift, diorang bukanlah datang daripada satu competition ke apa ke. So bagi saya tak ada masalah pun sebenarnya. Favorite band saya okay, kalau nak ikutkan favorite band rock saya ada banyak, sebab saya memang besar dengan muzik-muzik rock ni. Even jiwa saya separuh ni pun rock, walau orang tak tahu, walaupun saya banyak nyanyi lagu ballad. Kalau di Malaysia, saya suka kumpulan banyak sebenarnya, dan antara satunya adalah kumpulan Search. Macam biasalah, lagu selalu-selalu karaoke tu, lagu Fantasia Bulan Madu. Dan kalau di luar negara pula, saya suka Steelheart, She's Gone. Dia macam evergreen lah bagi saya. Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Yeah. Hai, saya Hail Husaini. Jangan lupa untuk saksikan saya di FB Rock Hot bersama Floor 88 Oktober ini di Facebook Hot FM. Hot FM.